Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bontot Service yang akan menyajikan sebuah tutorial tentang perbaikan elektronik. Kali ini seperti biasa ditemani oleh Bapak Service karena saya lagi di bengkelnya Bapak Service. Bapak Service lagi sibuk ngerjain ESR. Oh, yang belum pesen pesen, yang udah pesen rusakin pesen lagi. Dan satu lagi. Ditemani oleh Deden Service. Bagi yang belum subscribe di channelnya Deden Service, silakan di subscribe. Ntar. Ini kurang. Tentu baik lah bapak. Semoga obrolan. Ntar, rokok dulu. Kali ini kita kedatangan TV dengan merek Toshiba. Sayang ini gelap. Dengan gejala kurang tahu, belum dites. Kita tes dulu. Kita colokin. Ya, enggak ada tanda-tanda sama sekali. Lampu indikator pun enggak nyala. Ini mati total. Dan kita langsung bongkar aja TV-nya. Dan ini dia penampakan dalamnya. Ternyata dalamnya sudah menggunakan mesin Cina. Ntar saya keluarkan dulu mesinnya. Yang penting mah tuh yang satu ini. Yang satu ya. Oke, kita akan ukur-ukur di tegangannya. Seperti biasa, siapin apometer dan peruk hitam, taruh di lubang tabung aja. Oke, TV sudah saya colokan dan kita langsung ukur tegangan B plusnya. Nih, tegangan B plus adanya di sini. Oke, B plus
cuman ada 88 volt drop, seharusnya 110. Oke, jadi karena ini bebel drop, kita langsung lari aja ke tripodnya. Nih, tripodnya kita ganti aja dengan resistor 1 kilo. Jadi nggak usah kemana-mana dulu, biar cepet jadi duit. Langsung aja lari ke tripodnya. Kita jumper dengan resistor 1 kilo. Dan kita tes lagi, itu udah saya pasang, kita colokin lagi TV-nya, udah dan redup. Nah, dan kedengaran TV sudah langsung start. Kita ukur lagi tegangan bebasnya. Oke, 115, ini sudah normal. Dan kita langsung lihat penampakannya. Bentar, saya geser dulu. Kasih antena dulu. Oke, alhamdulillah gambar langsung celing, langsung beres jadi duit, nggak perlu pakai lama lagi. Jadi hanya mengganti satu buah resistor udah jadi duit, kata Bapak Servis mah halus ya, nggak bener Den. Jadi cukup sekian aja tutorial perbaikan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.